Jadi tadi pagi Putri pergi sama kamu? Oke, gue akan jelasin. Gue cuma mau nawarin Putri uang supaya Putri sama ibunya pergi dari rumah Clara. Terus, kenapa paksa dia ke mobil? Kenapa paksa dia pergi? Karena gue gak mau Clara tahu dan mikir gue macem-macem. Iya, tapi gak harus kayak gitu, sayang. Kamu kan bisa obrolin baik-baik, kamu tahu Putri ini gak punya rumah. Dengerin aku. Aku cuma gak mau nama baik kamu tercemar. Hanya gara-gara kamu ngizinin dia tinggal di rumah kamu. Kamu tahu sendiri kan ibunya, mantan perempuan malam. Dan kamu juga tahu semalam ibunya gimana fitnah aku. Iya, tapi gak kayak gitu, sayang. Obrolin dulu baik-baik. Putri gak punya rumah loh, Tante Sofia itu juga gak... Itu bukan urusan kamu. Ngapain kamu ngurusin mereka yang gak penting itu? Harusnya kamu mikir, sayang. Kalau papa dan mama kamu pulang ke Jakarta, dan mereka tahu semuanya, apa reaksi mereka? Semuanya kan bisa diobrolin baik-baik. Kasihan Putri. Bener. Cuma itu aja lo ngomong sama Putri. Lo tanya sama Putri. Ngapain nanya sama gue?